settingnya gimana saya belum pernah coba. Nanti kita coba untuk pertama kalinya. Ini udah bener ISO 800. Ini belum saya setting, ini masih settingannya Arif. Saya nggak tahu sama sekali ini AWB bahkan. Kita coba ya. Ini hasilnya, hasilnya langsung bagus. Padahal nggak saya setting sama sekali. Kenapa langsung bagus padahal nggak saya setting sama sekali? Karena ada... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, nama saya Eka Sismadi. Saya adalah fotografer kampung yang motret dengan sistem roll-rollan. Kali ini ada Arif. Arif ini subscriber dari Pekalongan juga. Dia saya ajak motret, dan karena dia punya ini 750D 760D 760D lensa 50mm. Terus saya belum pernah motret wedding pakai 76. Baterai ini full ya? Baterai full ora? Enggak full sih. Hah? Orang full. Baterainya enggak full. Masih full tapi belum tak isek belum. Saya belum pernah motret pakai 760D, motret wedding pakai 760D belum pernah. Jadi ini pertama kalinya saya akan motret wedding pakai kamera ini. Nanti settingnya gimana? Saya akan coba, nanti saya tunjukkan semua settingnya, hasilnya dan lain-lain. Lensanya karena Arif cuma punya 50mm, saya akan pakai lensa saya. Ini lensa cadangan 18-55 dua-duanya. Ini harganya saya beli 400 ribu atau berapa, dan settingnya gimana saya belum pernah coba. Nanti kita coba untuk pertama kalinya. Jadi harusnya saya bawa. Nah ini teman-teman, semua alat dibawa oleh fotografer saya Wanuri sama Santoso. Saya bawa ini A7 dengan lensa Samyang 50mm dan Canon M2. Tapi karena ada kamera punya Arif, ini akan saya pakai. Canon M2-nya mungkin akan saya pakai untuk ngevlog nanti. Sedangkan ini untuk pose. Ini job biasa, tapi karena adanya cuman kamera ini, yang lain dibawa oleh Wanuri, jadi kita akan pakai ini nanti. Nanti yang akan jadi fokus perhatian adalah kamera ini, bagaimana hasilnya, bagaimana settingannya, saya belum tahu, nanti kita lihat di lokasi. Kita akan pakai lensa 18-55. Salah satu dari lensa ini error kabel fleksibelnya kena, saya lupa yang mana, salah satunya nggak bisa, fokusnya nggak bisa ngunci. Nanti kita coba aja. Kalau error ya sudah, nanti kita pakai yang M2. Oke. Memori punya saya sendiri 4GB. Lihat ini, saya beli mungkin 8 atau berapa tahun yang lalu, udah lama 4GB. Dan ini cukup untuk 2 atau 3 manten kalau roll-rollan. Kelas berapa Pak itu, Pak? Kelas berapa nih? Coba 15 MB per second. Ini untuk untuk roll-rollan ini bagus, cocok. Artinya saya selama 8 tahun ini pakai ini nggak ada masalah. Bisa untuk 2 atau 3 pengantin. Ini kita lepas. Oh, 32 GB. Kita pakai ini. Nah, oke, sip. Oke, yuk langsung ke lokasi. Semangat, semangat, semangat. Oke, tripod sudah dibawa, kamera sudah dibawa, tinggal pompa motornya Arif. Pak Santoso. Tukang video hit. Arza video shooting. Wow, itu videografer paling sukses di Pekalongan. Kameranya apa ini kameranya, Mas? Wow, Lumix. Oh, mantul.
mandul mandul. Telat. Pertama kalinya belum saya setting, pertama kalinya nyoba. Saya belum tahu settingannya. Ini udah bener ISO 800. Ini belum saya setting, ini masih settingannya Arif. Saya nggak tahu sama sekali, ini AWB bahkan. Kita coba ya. Ini hasilnya, hasilnya langsung bagus. Padahal nggak saya setting sama sekali. Kenapa langsung bagus padahal nggak saya setting sama sekali? Karena atapnya putih. Nih, kita oke atapnya putih. Tuh. Atapnya putih. Ramur apa? Mana loro jalan izin ini sih? Berjanji dengan sesungguhnya hati